buat lampu mini atau lampu malam. Oke, kita pakai ini resistor 1K. Nah, ini. Terus USB bekas. Ini USB yang sudah putus kabelnya atau dalamnya enggak bisa ngecas lagi. Oke, langsung kita mulai. Kita buka ini kepala USB ini menggunakan obeng min. Nah, congkel aja langsung bisa nih, tapi hati-hati jangan sampai pecah Pak bodinya. Oke. Kita buka. Nah, ini dalamnya. Kita lepas kabel-kabelnya ya. Kita lepasin kabel-kabelnya menggunakan solder. Oke. Kita buka, hati-hati ya. Oke, ini kita gunakan LED. Pastikan kabel positif negatif LED. Nah, jangan sampai salah, nanti nggak hidup bila kebalik. Ini kita gunakan penghambat resistor 1K atau juga bisa juga 100K, tapi bagus 1K biar lightnya nggak putus. Oke, kita solder dulu. Oke, selesai. Kita uji coba dulu ya, hidup atau enggak, takutnya kebalik. Oke, pasang, colok USB. Nah, hidup ternyata. Oke, hidup ya. Setelah hidup, kita pasang kembali body. Kita rapikan dulu. Nah, ini pasang di body tadi biar kelihatan elegan. Hati-hati ya, jangan sampai lepas solderannya. Kita pasang. Tada, sudah jadi. Tinggal kita lem, kalau ada lem enggak sudah, tapi dia kencang. Nah, hidup. Oke, lampu sudah bisa dipakai. Oke, yang siap yang utama ini. Ini banyak orang jual, harganya sekitar 2.500 rupiah. Kalau nggak di daerah Bogor juga. Tadi yang mau mengatas depan empat batu baterai. Kalau misalkan nggak ada ini, bisa kita buat manual, kita tempel juga bisa. Tapi berhubung ada ini, kita langsung simpan buatnya. Oke, kita mulai. Ini kita sambung. We'll be right back.
ya, 12 volt. Terus yang satunya ini apa tadi? Ini dioda. Ini dioda biasa. Ini harganya Rp1.000. Ini dioda ya. Terus yang ketiga ini yang bekas baterai ya. Ini untuk dia mempermudah kita masang ini. Nah, kita balik. Oke. Ini ke arah sini. Ingat, ini positif ke arah sini. Kita sambungkan ke sini. Ini negatif. Jangan sampai ketukar ya. Oke, seperti ini. Ingat, ini sekedar contoh. Sudah jadi. Ini tinggal kita pasang di sini. Oke. Posisi tadi. Nah. Oke, kita pasang sini. Nah. Oke. Oke. Kita cek dulu apinya apakah masih ada enggak. Oke, dengan menggunakan lampu LED. Cek nih. Enggak ada ya. Oke, enggak ada apinya. Oke. Kita tes isi dulu. Nah, sudah tukar ya, positif. Kabel hitam ini negatif. Merah positif. Oke. Kita cas dengan daya listrik. Oke, tunggu kira-kira setengah jam lebih supaya full. Oke, kalau kira sudah setengah jam kita cabut kita lihat. Oke, ini cuma contoh ya, cuma kita lihat apinya sudah terisi atau belum. Terang. Oke, USB ya. Terus ini kita ambil dari baterai kotak juga. Yang ini ya kita ambil. Kita buka, kita ambil ya. Jadinya seperti ini. Ya. Ini seperti ini. Yang besar. Oke, ini sudah jadi seperti ini. Ya. Ini tinggal nyolok ke USB. Oke, kita tes dulu. Ini tes pakai lampu nih ya. Tes ada apinya enggak? Tidak hidup. Nah, tidak hidup. Oke, kita tes. Tes dulu sebentar. Nah, ingat ini dibalik. Nah, positif. Kabelnya dipastikan enggak ada yang salah. Ya, yang ini negatif, yang ini positif. Positif, negatif. Jangan sampai salah. Kalau salah ledak nanti. Oke, simpel kan? Kalau lebih rapi kita simpan.
Oke. Tunggu kira-kira setengah jam lah. Oke ya. Oke, matikan. Sudah setengah jam. Kira sudah setengah jam, kita cabut. Oke, kita tes dulu ada enggak. Oke. Tes dulu. Ini baru sedikit api lagi sih. Nah. Karena